Usta Nisada, Toguru Nisada, Sheikh Nisada, Habib Nisada, Nisada, Mufti Mesir Posada, Doktor-doktor Azhar Sada, ulama-ulama di Yaman Sada, dia seorang betul. Namun banyak tuan-tuan, saya ingatkan pada saya, pada tuan-tuan, tolong pesan pada diri sendiri dan anak-anak, jangan belajar dengan orang. Kita kena pertahankan sesama kita, biar kita sama-sama masuk syurga. Tapi menjadi masalah sekarang ni, ada ustaz-ustaz yang tak bertanggungjawab menghumban orang Islam dalam neraka. Ustaz, saya sebut begini tuan-tuan, seorang yang kafir hidup 70 tahun dengan minum araknya, berzinanya, berjudinya, apa macam-macam, dia nafas kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allah hapuskan segala kejahatan dia, kemaksiatan dia, kekufuran dia, Islam dia Allah terima. Mati dia hari itu, Allah bawa dia ke syurga walaupun tak solat. Tak sempat nak solat. Ada orang Islam di hari ini yang bergelar ahli ilmu, orang yang sudah ada dalam diri mereka kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baca Yasin malam Jumaat pun masuk neraka. Baca talqin pun bid'ah, masuk neraka. Ini ahli ilmu yang tidak bertanggungjawab menghumpankan umat Islam dalam neraka. Tapi kadang kita cakap, ah, isu ni tak payahlah ustaz besar-besarkan. Bukan masalah nak besar-besarkan. Dia yang humpan umat Islam dalam neraka hanya kerana baca Yasin pada Jumaat. Alhamdulillah kita, Majlis Fatwa Negeri Selangor telah fatwa 18 perkara. Dah jangan bahas. Ni Majlis Fatwa dah memfatwa secara bukan seorang. Datuk Mufti dan semua ahli Majlis Fatwa harus baca Yasin pada Jumaat. Harus baca Talqin. Harus apa? Tahlil arwah. Harus kita ustaz-ustaz ni datang, ah, tahlil arwah Nabi tak buat, masuk neraka. Oh, mudah pun pada orang dalam neraka. Dia duduk buat tahlil masuk neraka, dia duduk main WhatsApp latu-latu tu masuk ke mana? Inilah apa yang sedang terjadi. Yang terjadi hari ini. Okey. Nah, setakat tu.